Tok, kamu jangan aku tangguti. Sedan. Bentaran. Hanya aku larang kalian masuk ke tenda. Tapi pasti kalian tidak percaya. Di dalam tenda ada pantai. Pantai apa ini? Serius? Coba. Terima kasih, Pak. Ya. Tekonya kok bagus? Iyalah, itu kan buatan Malaysia. Jadi ini di Malaysia. Di Malaysia mana ini? Sabah? Apa Sarawak? Bukan. Ini Bawean. Bawean. Ya. Memang penduduk sini kebanyakan jadi TKI di Malaysia. Berarti ini masih di Indonesia? Ya. Kamu bukan orang sini? Bukan. Kamu orang mana? Gimana ya jelasinnya? Sebenarnya aku terdampar di sini. Terdampar? Iya, terdampar. Aku terdampar gara-gara tenda camping. Jadi gini ceritanya. Sewaktu itu aku sama teman-temanku lagi camping malam minggu. Sewaktu aku mau ambil barang di dalam tenda, aku buka tenda, ternyata aku masuk ke sebuah pantai. Tapi pantainya indah banget. Dan akhirnya aku putuskan untuk menyusuri pantai itu sekaligus mencari di mana aku sekarang. Tapi kenapa kamu tadi buntutin aku? Aja dari tadi. Dari pantai aku terdampar itu tadi, aku jalan terus sampai ke
pasar tadi itu. Terus? Terus aku lihat kamu pakai kalung itu. Kenapa kalung ini? Enggak apa. Kalung ini. Kenapa? Kamu kelihatan cantik kok pakai kalung itu. Baru kenal udah lancang ngomong kayak gitu. Gak jelas nih orang. Adalah rasa penasaran yang tidak biasa. Tentang batu yang kurasa sama. Batu yang tergenggam telah hilang kerasnya. Kita berjarak sepeda sawah. Seolah hati yang telah kucuri. Senja menjadi perjalanan. Pada tenda yang menemani dinginnya malam. Ini adalah satu hari yang luar biasa. Angin malam ini mengantarkanku pada perjalanan pagi yang kita bagi dua. Segalanya telah terjadi begitu saja. Langit biru hiasi asa. Ombak kecil tak berdaya. Hari-hari telah bersama. Pulau ini, putri ini, begitu luar biasa. Jika boleh berharap, aku ingin tetap di sini. Menjadi perantau yang tak pernah pulang. Tahu sih, cuman cari aja di internet.